Halo guys, lanjut lagi main gameplay together. Jadi di video kali ini guys, aku ingin review kostum terbaru ya, kostum spesial event Natal guys. Jadi kan Play Together itu baru aja ngeluarin 3 kostum spesial event ya, event Natal itu kostumnya keren-keren banget. Jadi kita langsung saja coba cek kostumnya itu seperti apa. Nah, dia itu ada di toko ya guys. Kostum yang pertama kalian lihat di sini ada asisten Sinterklas ya. Itu harganya 100 gem guys. Cukup murah kan ya. Dan kostum yang kedua yaitu peri hadiah guys. Wih, ini keren banget. Dan permen tongkat set ya. Ada 3 kostum sesuai yang tadi aku bilang kan ya. Ada 3 kostum terbaru. Jadi di sini aku akan beli salah satu dari kostum ini guys ya. Kalau kalian mau beli yang mana, komen di bawah ya guys ya. Di sini ada asisten Sinterklas, ada peri hadiah dan permen tongkat. Dan yang ingin aku beli yaitu peri hadiah guys, karena ada beberapa item yang ingin aku miliki guys ya. Aku penasaran banget sama peri hadiah ini. Jadi kita bakal beli aja. Nah, ini dia kalian lihat ya. Harganya juga murah banget, cuma 80 gem. Jadi kita bakal beli. Aku beli nih guys. Oke, dan sudah masuk ya, jadi kita terima aja jenggotnya. Wih, mantap. Dan ini bajunya ya, dan sepatunya guys. Oke, kita terima guys. Sekarang aku bakal pakai kostumnya dan aku review ya. Di sini kita bisa lihat kostumnya. Nah, yang pertama-tama yang ingin aku pakai adalah bajunya dulu. Ini bentuk bajunya kalian lihat ya, seperti cabe sih ya. Tahu kan cabe yang pedes banget gitu kan. Cabe merah. Wih. Dan kupingnya ini kuping kecil banget, guys. Seperti kuping kurcaci gitu ya, dan ada tangannya juga, tangannya kecil. Kebetulan ini warna kulitku itu warna biru ya, guys ya. Dapat ya kemarin, dapat gratis skin ya kan. Oke, lanjut lagi. Sekarang aku mau coba jenggotnya ya, guys. Kita coba jenggotnya. Oh, dia termasuknya di kacamata guys, bukan di kumis ya. Di kumis nggak ada, tapi di kacamata guys. Oke, aku bakal pakai yang ini. Nah, seperti ini guys ya. Oke, sekarang tinggal sepatunya. Sepatunya ini dia. Oke guys, kita keluarin. Nah, jadi seperti ini guys. Oke, ini untuk kumisnya sangat lucu banget. Dan yang aku inginkan adalah yaitu kumisnya, jenggotnya ini guys. Aku suka banget sama jenggotnya. Untuk bajunya sih aku nggak terlalu suka ya, tapi bagus sih ya bajunya, dan sepatunya juga lumayan. Dan kalian lihat di sini ya, kok badannya goyang-goyang gitu ya guys. Seperti apa coba, komen aja di bawah ya. Goyang-goyang seperti itu guys. Ih, lucu banget. Dan ini ada tasnya ya. Kalau tasnya aku buka itu, aku copot kayak gimana ya, coba aku copot tasnya. Tas di mana tas? Oh, ini dia tasnya. Oke, nah di resletingnya ini ada kayak gembok gitu ya guys ya di belakangnya, padahal ini resleting gitu kan. Wih, ini lucu banget ya guys, lucu banget. Oke, kita coba cek jalannya. Jalannya itu seperti apa sih? Oh, jalannya seperti biasa guys. Oke, jalannya seperti biasa. Kalau lari seperti ini guys, larinya guys, tangannya nggak ada ya guys, tangannya nggak ada guys. Iya, kalau jalan santai, jalan santai, ciki 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 seperti ini guys. Tangannya itu ada sebenarnya ya, di bawah ya. Tuh, kalian lihat tangannya itu kecil banget. Oke, sekarang kostum ini akan aku buka ya guys ya. Aku masukin ke tas karena aku cuma mengharapkan kumisnya aja ya, jenggotnya aja yang aku inginkan, sesuai yang tadi aku bilang ya, salah satu item aja yang aku pengenin. Jadi bajunya aku copot. Ini bajunya nggak jelek guys ya, bagus bajunya, cuma aku emang berharap cuma jenggotnya aja sih ya, sama jenggotnya aja. Sekarang bajunya aku bakal copot, aku balik lagi ke Sinterklasnya. Oke, seperti ini guys. Dan topinya mana topi Sinterklas. Aku tadi dapat ini guys, dapat mahkota ya. Nah, ini dia dari gacha kalau nggak salah nih. Nah, kotak hadiah. Oke,
Dan aku pengen pakai yang ini sih, pakai topi ini. Nah. Nah, jadi seperti ini guys. Gimana menurut kalian? Keren gak? Komen di bawah ya guys ya. Kalau menurut aku sih ini keren banget. Karena emang lucu banget guys kumisnya, jenggotnya ini lucu banget nih, kumis atau jenggot sih ya. Jenggot kali ya. Wih. Jadi dia itu gabung sama kacamata gitu guys. Dan ada hidung merahnya juga ya guys ya ternyata. Wih, keren banget. Dan ini guys anehnya, biasanya kan apa ya namanya, hiasan gitu ya, hiasan cakinya kan hilang ya. Kalau pakai kacamata sih nggak hilang ya, kalau pakai kumis itu bakalan hilang ya. Ini jahitannya kan aku pakai jahitan caki kan, tapi ini nggak hilang guys. Wih, ini mantep banget ya, sesuai yang aku inginkan guys. Wih, mantep banget cuy. Oke, jadi cukup sampai di sini videonya. Jangan lupa bantu like video ini, dan buat teman-teman yang belum subscribe, klik tombol subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya guys. Bye-bye.